Bagaimana boleh berlaku berbagai pendapat golongan ulama' mengatakan orang kafir tak boleh guna kalimah Allah, manakala sebagian ulama' yang lain mengatakan boleh guna. Ha, jadi dia kata guna yang jadi lain-lain pendapat. Jawabnya, perkataan Allah ni, sebenarnya Allah ni ilahum fil ardi wa ilahum fis sama. Dialah Tuhan di bumi, dia Tuhan di langit. Maksudnya Allah ni Tuhan yang satu. Di mana pun Allah Tuhan yang satu. Kalau tanya orang Arab hak sembah berhala, Allah kat Tuhan dia. Tapi dia pergi sembah berhala. Tanya Yahudi tu, Allah kat Tuhan. Tapi dia sesat. Tanya Nasara, Allah juga Tuhan. Tapi dia sesat juga. Pasal dia kata Siti Maryam bini Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan lah pula. Allah sebenarnya Tuhan segala-galanya. Jadi, batulah masalah orang Padri nak guna nama Allah atau orang Yahudi nak guna nama Allah Tuhan yang sebenar. Nah, pada asalnya memang nama Tuhan yang sebenar. Kemudian ada dua pendapat mengatakan satu tak boleh, satu mengatakan boleh. Sebab apa? Yang mengatakan boleh guna nama Allah, tujuannya supaya nak dekatkan mereka kepada agama Islam, supaya mereka dapat menerima Allah ni lah Tuhan yang sebenar, orang Islam Tuhan mereka juga. Jadi lazimkan mereka sebut, mudah-mudahan mereka menerima Allah dan Islam agama yang diredai Allah. Itu pandangan dia. Pandangan yang mengatakan tidak boleh guna Allah kerana boleh memberi fitnah kepada orang Islam yang lain. Kadang-kadang mereka boleh salah guna nak sampaikan ajaran agama kafir, nak menyesatkan orang Islam, tapi berlemak manis mulut menggunakan nama Allah. Ada bahayanya. Jadi dua-dua pendapat adanya tujuan dan matlamat masing-masing. Nah, oleh kerana tidak ada nas yang terang, maka kedua-dua pandangan ini kita terima dengan hati terbuka. Ada tujuan dan faedah dan ada maslahat belaka. Mungkin benar juga pendapat mengatakan tak boleh guna Allah kerana mungkin mereka akan memerangkap orang-orang Islam untuk mendekati agama mereka. Betul juga perkataan yang mengatakan boleh guna Allah kerana dengan guna Allah mudah-mudahan mereka dapat menerima Islam sebagai agama mereka. Faham? Jadi benda gini hati terbuka. Jangan kita tak asuh. Nah.